foto bersama Imam Baru Paten Ius Huar SPD di acara misa perdana di lingkungan Yohanes Pemandi Paroki Santo Arnaldius Jansen Waikomo, tepatnya lokasi di Blua Lawalemba Barat. Ini foto bersama anggota kor lingkungan Yohanes Pemandi. Suster-suster dari Damian, Rumah Sakit Damian. Suster-suster dari Rumah Sakit Damian Lawalemba. Senyumnya manis-manis seperti bunga-bunga hasil dekorasi. Terima kasih suster. Ya, berikut deret yang ada di depan saya ini. Silakan berjabat tangan, kalau mau foto silakan foto. Setelah itu deretan yang ada di sebelah kanan saya, Bapak Marcel dan sekitarnya. Jabat tangan. Silakan, silakan, ayo. Ya silakan. Acara berikutnya jabat tangan dengan Pastor Baru Pater Ius Huar SPD yang akan bertugas di Meksiko. Ia mendapat tempat tugas di Amerika Latin, yaitu negara Meksiko. Setelah kita jabat tangan dan kita foto, bikin beta sampai bersahabat kita masih dalam kebersamaan gembira raya menusukur pasangan ini. Bikin beta tidak ada yang pulang di bangku mana I'm
rasa syukur dari umat atas suksesnya seorang pastor yang berjuang sampai ditabiskan menjadi imam dan bersedia ditempatkan di negara Meksiko. Pastor usianya 85 tahun masih kuat. Seorang pastor dari Lembata yang ada di tengah-tengah pastor tua yang sudah umur 85 tahun saat ini masih kuat. Acara mulai sudah selesai.
Sekarang bersiap-siap acara bebas. Lagu Dolo-Dolo sudah disiapkan. Disiapkan. Operator Agus Loy punya sound system yang sangat bagus yang berada di Lembata di Kota Baru. Acara bebas hari ini, di malam hari ini, sebagai pembuka acara bebas, lagu Dolo-Dolo, lagu Atakore, lagu bahasa Atadi. Thank you.
Terima kasih untuk putaran pertama.